See the light of a new day dawning. Feel the love from a beating heart. Catch a ride to the top of the world. This is where we start. No, we can't make. Tujuan kita selanjutnya, kita akan menyusuri tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di kawasan wisata Kampung Vietnam ini. Yang namanya daerah tempat tinggal, pastinya ada fasilitas-fasilitas umumnya ya pemirsa. Di sini, kita dapat menemukan bekas rumah sakit dahulu. Terlihat dari susunan bangunannya, menandakan rumah sakit ini dapat memuat banyak orang. Satu ini nih pemirsa, ini bekas penjara yang digunakan untuk menahan para pengungsi yang berbuat tindak kejahatan. Konon di penjara dan di rumah sakit tadi memang agak angker pemirsa dan penuh dengan misteri. Yang paling penting selalu berpikir positif aja ya pemirsa. Bener nggak? Ternyata di tempat ini tuh cukup luas banget. Dan dia setiap beberapa jarak itu, dia ada patung-patung yang mengisahkan mulai dari Yesus itu diberi hukuman mati hingga dia disalibkan. Tempatnya itu di sini sejuk, tapi agak sedikit mistis pemirsa. Namanya juga peninggalan ya. Pasti di sini banyak juga yang udah wafat kemudian dan sekarang udah banyak juga yang diperbaharui. Berhubung di sini banyak hutan, jadi dia agak sedikit gelap, tapi enggak apa-apa. Tempatnya tetap bagus banget. Sekarang kita muter-muter lagi yuk. Tuh pemirsa, saya ada melihat penampakan kapal yang tersesat di hutan. Bukan, itu bukan tersesat. Itu adalah kapal yang digunakan para pengungsi zaman dahulu berlayar dari Vietnam menuju Pulau Galang. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi kapal ini mampu mengangkut 60 sampai 100 orang loh pemirsa. Kapal ini sengaja diangkat ke Kampung Vietnam sebagai pengingat akan sejarah yang terjadi pada masa itu. Ini kapal apa ya? Itu ada bapak-bapak yang lagi patroli. Kita tanya. Halo bapak. Selamat sore. Dengan bapak siapa? Habu. Bapak Habu. Pak, bapak lagi ngapain nih? Patroli. Patroli. Oh, boleh nanya nggak sih pak? Ini kapal apa? Ini kapal para pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari Vietnam. Oh gitu. Berarti ini yang digunakan mereka untuk melarikan diri ke sini apa ya? Iya. Ini sudah berapa lama sih pak? Kapal ini. Sekarang sudah banyak tahun juga lah. Udah banyak tahun. Udah berapa kali di renov kira-kira ini pak? Salah. Dua kali. Dua kali. Kalau waktu awalnya ini pak, dia warnanya warna apa sih? Emang langsung warna merah biru atau gimana? Dia ada yang warna merah biru, bawahnya hitam. Tapi dulunya semen putih. Kalau sekarang pakai semen biasa. Oh gitu. Kalau boleh tahu pak, satu kapal ini buat berapa orang sih orang Vietnam waktu kesini? Satu kapal tergantung GT-nya mbak ya. Kalau GT-nya 40 sampai 50,
itu bisa 50 orang sampai 70 orang, bahkan bisa sampai 90 orang. Kalau misalnya GT-nya 100-200, itu bisa sampai 100 orang lebih, 200 orang lebih satu kapal. Kalau yang GT yang besar untuk 100 orang itu kapal yang seperti apa, Pak? Itu kapalnya besar lagi. Besar lagi? Oh, nggak ada di sini ya, Pak ya? Nggak ada, itu Pak yang mau tarik di sini. Oh, gitu. Oh, jadi bukan hanya dua kapal ini ya? Bukan dua kapal, banyak lagi kapal deh. Oh, gitu. Oh ya, Pak. Terima kasih atas informasinya. Iya, iya. Selamat patroli lagi, Pak. Iya. Di kampung Vietnam ini juga terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai barang peninggalan para pengungsi lengkap dengan foto-foto mereka. Salah satu yang wajib kamu lihat adalah foto 1000 wajah kenangan Camp Sinam Pulau Galang. Karena hari semakin sore, aku akan mengajak para pejalan ke Pagoda Kuan Am Tu. Pagoda ini diresmikan pada tanggal 10 Desember tahun 1979, yang merupakan bantuan dari PBB untuk pengungsi Vietnam yang tinggal di sana. Nah, pemirsa, tadi kan kita udah jalan-jalan, udah dari Jembatan 1, kita udah lihat keindahannya, kita juga udah cari tahu informasi tentang Jembatan 1, terus kita udah melewati pulau-pulau yang kita lewati dari Jembatan 1 sampai Jembatan 6. Dan sekarang, di Jembatan 6 ini, yang namanya Pulau Galang, kita sudah mengunjungi Kampung Vietnam juga. Di Kampung Vietnam tadi kita udah mengunjungi banyak banget ya, ada rumah-rumahnya, ada kemudian ada rumah sakit, ada penjara juga, dan ada kapal yang digunakan pengungsi itu untuk menyeberang ke Pulau Galang ini. Dan yang terakhir, saya sudah ada di Pagoda. Nah, Pagoda ini tempat pemujaan bagi orang Vietnam dulu. Dan ini dia. Tepat di depan pagoda ini, pemirsa, terdapat 4 patung. Salah satunya yang ini nih. Ini namanya patung Dewi Guang Si Pusha, yang di depannya terdapat patung naga juga. Nah, kalau mau liburan dan kepengen wisata sejarah ke kampung Vietnam ini aja ya, pemirsa. Yang harus diperhatikan kalau mau berkunjung, diusahakan bawa makanan sendiri atau cemilan sendiri ya dari rumah. Karena di sepanjang kampung Vietnam ini nggak ada yang jualan makanan nih, pemirsa. Oh iya, satu lagi nih buat kita semua, kampung Vietnam ini hanya dibuka pada siang hari dengan tiket masuk hanya 5.000 per orang. Kenapa pagoda ini aku jadikan tujuan terakhir? Alasannya karena bisa lihat sunset yang indah banget nih dari sini, pemirsa. Tuh, lihat sendiri, indah banget ya sunsetnya. Action. Nah, selesai sudah perjalanan kita hari ini, pemirsa. Dan kita sudah mengunjungi dari Jembatan Barelang hingga Pulau Galang yang ada di Jembatan 6. Dan di episode berikut-berikutnya, kita akan mengunjungi tempat wisata lagi yang lain di Kota Batam. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.